Banyak. Oh, berarti rumah tangga. Ibu, berarti pada saat kejadian ibu lagi nggak ada di rumah ya, Bu? Yang di rumah? Bapaknya, anak-anak, kalau minggu kan bapaknya minggu datang. Anak-anak juga ada. Cuman mereka tuh kayak apa ya, nggak bisa jalan gitu, melihat api kobar-kobar tuh nggak bisa, kayak nggak bisa jalan gitu kakinya. Lemes gitu. Iya, Bu, ya. Mau ngangkatin dari atas tuh udah nggak bisa. Di atas juga ada baju-baju sih, cuman yang apa surat-surat untung ada di bawah. Jadi yang bisa diselamatkan surat-surat saja, iya. Bu. Semua baju, pakaian atau peralatan perabotan habis semua. Ibu dikabarin dengan suami atau? Iya, mau saya kan saya telepon mau saya suruh jemput waktunya pulang tuh. Enggak bisa jemput, lihat ibu lagi kebakaran di rumah Pak Agung, itu namanya Pak Agung. Ya Allah, terus gimana tuh? Saya pesan Gojek. Ya. Okay. Ternyata anak saya, teman-temannya banyak yang di sini, pada main ke sini. Yang saya yang jemput temannya. Dan saya jalan terbalik. Itu posisinya rumah udah kena belum, Bu? Pas Ibu saya datang jalan. Belum. Pas ibunya ke sini belum ya? Belum. Masih di sini nih. Terus umpama blambir tuh enggak masuk sini. Iya. Blambir enggak telat, pasti enggak kena. Iya. Karena cepat ya, Bu. Kejadiannya ya. Benar-benar aku tuh gede banget langsung. Jadi sumber kejadian kebakaran awalnya di mana, Bu? Pojok sono katanya. Kontrakan katanya dari kontrakan katanya. Ya, katanya dari atas yang kontrak. Iya, yang kontrak sih saya juga. Nah, Bu, ibu kan posisinya habis lagi kerja belum tuntas berarti gitu ya, Bu. Pulang apa udah kelar? Udah kelar. Udah saatnya pulang saya. Emang siang tuh. Iya. Kan kalau kan saya berangkat pagi. Oh iya. Kalau jam sekitar jam 10, jam 11 saya udah kelar pulang. Cuma beda keadaannya pas pulang ada kabar ya. Saya udah di jalan tuh udah panik saya. Terus jemputan juga apa teman saya, teman anak saya kan enggak tahu saya posisinya di mana di kerjanya. Yang tahu cuma yang apa cuma anak-anak saya. Ternyata juga dia cari. Tapi sempat ada uang tunai yang ditaruh terus kebakar gak apa ibu bawa? Alhamdulillah ada apa udah terselamat. Udah terselamatkan di dalam dompet. Tapi dia raja. Iya, tapi seenggaknya maksudnya ada pegangan gitu ya, Bu. Iya. Nah, ibu selanjutnya habis ini mau gimana nih, Bu, rencananya, Bu? Enggak tahu, Mbak. Harapannya apa nih, Bu? Pemerintah, Bu. Ya, enggak aja ada yang bantuan ya. Bantuan yang bisa ditempatin lagi lah. Terutama tempat tinggal ya, Bu. Udah lama, Bu, tinggal di sini. Udah aja pergi bawa cara lo ya. Adita mana Adita? Tunggu Bang, jangan dipoto. Rumah saya. Dokumentasi. Ntar lagunya kini tinggal kenangan. HP gua ada baterainya. Ke sini kan biar aman ya. Bakar sih udah. Harus si anjing lu. Ada gua aja kalau udah 20 cuma surat-suratnya enggak bisa.